perasaan yang masih berduka, tapi karena mama aku itu sosok pekerja keras banget, dia di akhir hayatnya pun masih bekerja gitu. Kan turunin kan dari awal sampai akhirnya mendedikasikan hidupnya tuh untuk bekerja, untuk keluarga. Jadi aku yakin kalau aku nangis-nangis di rumah cancel kerjaan, dia pasti akan sedih. Makanya aku tetap berusaha kuat hari ini. Tapi biasanya kan kalau lebaran emang kamu selalu berusaha. Iya, selalu kan, teman-teman selalu datang. Ya, mungkin tahun ini akan berbeda. Kamu sendiri akan ada hal yang berbeda juga ya? Aku gak mau ada hal yang beda karena aku masih punya oma kan. Dan aku juga gak mau opa pergi terus keluarga jadi gak akan ngumpul terus beda. Aku yakin oma juga pasti akan sedih kalau kita kayak gitu. Jadi tetap sih harusnya lebaran bakalan ke rumah oma, bakalan kumpul-kumpul keluarga, ya merayakan kebahagiaan momen lebaran. Cuma mungkin bedanya tanpa opa dan mungkin bedanya kita ziarah sekarang. Oh, dia tuh kayak aku banget, pokoknya jangkoholik banget. Mama papa aku kan gak terlalu gitu, makanya mama papa aku kayak, ini kamu turunan siapa ya? Setiap maunya kerja, suka belajar gitu-gitu, suka nulis puisi. Dan itu semua turunnya dari opa gitu. Opa tuh suka banget nulis puisi, aku nulis puisi. Dia setiap hari kerja, sampai di masa tuanya pun tetap kerja. Aku kayak gitu, udah pensiun pun dia tetap bangun kantor sendiri. Ya jadi kayak sosok pria yang sekarang tuh terinspirasi dan keturunannya dari dia gitu. Belum lama sih sakitnya, kayak tapi aku bersyukur nggak dibikin lama sakitnya, jadi dia nggak terlalu ngerasain lama sakit. Awalnya karena stroke, terus abis itu ya komplikasi aja jadi kesemuan. Shock banget ya, karena dia sehat banget, kayak setiap hari main golf, kayak olahraga gitu, terus nggak ada masalah, masih seger banget lah. Jadi tiba-tiba pas dikabarin stroke kayak, hah kok bisa, perasaan pola hidupnya sehat gitu. Tapi baik lagi, namanya udah takdir ya, jadi kita nggak bisa. Tapi sempat ada pesan terakhir juga nggak sih dari apa mungkin? Pas banget, jadi aku tuh video callan, kebetulan banget aku video callan kayak sehari atau dua hari sebelum dia koma. Jadi aku udah sempet ngobrol gitu, terus dia tuh cuma ngomong kayak, sebentar lagi opa sehat ya, jadi opa bentar lagi pulang, kamu ke rumah. Itu jadi pesan terakhir ya, beneran dia pulang ke rumah, tapi ya udah gak bernyawa lagi gitu. Jadi aku kayak, ya ampun, ternyata itu ngobrol terakhir. Ini sedikit dong, setelah sekian lama kali ini akhirnya ketemu lagi dengan Aliando. Cuma gak ada komentar apa-apa, semua gue cuma lewat-lewat doang, semua serius. Gak ada momen gimana-gimana gitu. Rame banget hari ini, aku...